Sejak Kamis siang, Jakarta diguyur hujan lebat, utamanya di wilayah Jakarta Selatan. Lewat Instagram @sudin_sda_jakarta_selatan, Aksanation pantau penanganan banjir atau genangan di Jakarta Selatan. Sejumlah petugas telah bergerak di Tebet Barat, Gatot Subroto Kuningan Timur, Mampang Prapatan. Dalam keterangan foto, tertulis lingkar badai dan pengoperasian mesin-mesin pompa oleh pasukan SDA Jaksel di wilayah Jakarta Selatan siang hari ini. Kegiatan tersebut dilakukan guna mengantisipasi dan meminimalisir timbulnya kejadian genangan akibat tinggi dan derasnya intensitas hujan yang mengguyur wilayah Jakarta Selatan. Rekan-rekan di lapangan bersiaga di titik-titik rawan genangan, melakukan pengecekan tinggi muka air, membersihkan tali-tali air dari sumbatan, mengoperasikan mesin pompa untuk mengurangi debit air di jalan maupun di saluran sungai. SDA kompak luar biasa. Turut diupdate melalui Instastory, Jalan MT Haryono yang tergenang kini telah surut. Jalan Pasar Minggu yang pada pukul 12.28 tergenang pada pukul 14.23 sudah surut kurang lebih 2 jam. Ada juga update di Jalan Ciledug Raya. Air mengenang pada pukul 14.11 waktu Indonesia Barat, lalu pada pukul 14.26 air mulai surut dengan pompa. Dan pada pukul 14.37 air benar-benar telah surut. Lalu ada genangan di Jalan Rasa Mala Menteng Dalam Tebet, Jakarta Selatan pada pukul 14.06 dan air surut pada pukul 17.51. Wah, itu tadi upaya keras dari Dinas SDA Jakarta Selatan, para Rangers Biru Jakarta yang berusaha keras mengurangi genangan dan mencegah banjir. Mudah-mudahan yang membuat berita banjir Jakarta juga diberitakan juga jika sudah surut, supaya kita tahu durasi genangan ataupun banjir di ibu kota, karena ada mereka yang berjuang demi Jakarta tidak banjir. Amin. Terima kasih telah menyaksikan Aksanation YouTube channel. Jangan lupa like, komen, dan pastinya subscribe. Dan pastinya untuk update tentang banjir Jakarta boleh cek di Jaki dan pastinya di Instagram dinas-dinas terkait. Jadi kita tahu apakah banjirnya masih atau sudah surut. Salam konten positif. Wassalamualaikum.